saudara kita Abdullah Munib telah di PHK oleh manajemen Suara Merdeka, kawan. Pembaca dan pemirsa Serat ID, hari ini adalah Hari Buruh Internasional atau yang disebut dengan May Day yang jatuh pada setiap tanggal 1 Mei. Hari ini puluhan pekerja media yang tergabung dalam Serikat Pekerja Media Suara Merdeka mendatangi gedung Menara Suara Merdeka. Nah, mereka membawa isu ketenaga kerjaan kelas pekerja media. Dan hari ini saya Abdul Arif, pemimpin redaksi Serat ID bersama Ketua Serikat Pekerja Media Suara Merdeka, Bapak Putut Wahyu Widodo. Yeah. Selamat siang, Bapak Putut. Siang. Ya. Kita akan berbincang nih kira-kira untuk unjuk rasa hari ini. Apa yang melatar belakangi sebenarnya, Pak? Untuk yang melatar belakangi adalah tentang beredarnya atau terbitnya surat PHK untuk saudara Abdul Munib, ya, yang menurut kami itu sebetulnya tidak ada masalah semua. Ya. Siapa, Pak, itu, Pak, yang dapat surat PHK di Mahide ini, Pak, ya? Saudara Abdul Munib hanya satu orang, ya. Ya, sebagai apa, Pak, di media Bapak ini? Sebagai layouter. Layouter itu bagian krusial ya, Pak, dalam produksi media massa. Yeah. Nah, kira-kira apa sih, Pak, respon dan konsekuensi yang harus dihadapi baik korban PHK, perusahaan maupun para pekerja lain, Pak, terkait PHK sepihak seperti ini, Pak? Menurut saya kita harus memilah dulu. Jadi permasalahan di sini itu yang menjadikan serikat pekerja terusik adalah ketika permasalahan yang dianggap permasalahan itu muncul,
itu sebenarnya bukan mas bukan permasalahan, hanya hak mempertanyakan. Dan itu tidak ada kaitannya dengan misalnya dengan kesepakatan bersama atau menyalahi prosedur kerja. Jadi hanya menanyakan. Menanyakan ketika libur pencoblosan kemarin, ya tanggal 17, kami liburnya kan tanggal 16. Itu sudah saya awali bahwa saya menyampaikan ke salah satu pemimpin di redaksi bahwa itu harus maksudnya harus disiapkan dengan baik. Misalnya berapa tenaga yang dibutuhkan, kemudian kompensasi liburannya berapa, maksudnya pembayaran untuk liburan, kemudian berapa halaman, berapa jumlah pekerjaan yang harus diselesaikan. Nah, di sini saya sudah menanyakan dan sudah mendapat jawaban, pasti ada. Dan saya juga sudah menyiapkan tenaga, tapi berhubung pada hari tersebut saya off, jadi saya anggap tidak ada masalah karena pada pagi harinya saya masuk kerja, itu tidak timbul masalah. Tapi ketika hari Jumat, Jumatnya setelah hari libur tersebut, saya mendapat kabar dari HRD menanyakan, loh, saya sendiri tidak tahu permasalahan ini. Saya sebagai kepala bagian di Pracetak, jadi mempertanyakan posisi saya di mana di sini. Ini permasalahan dengan teman kerja yang menjadi tanggung jawab saya, tapi saya tidak pernah mendapatkan kabar, tidak pernah dilibatkan dalam hal ini. Karena ini, itu kaitannya produksi ya Pak. Iya, betul. Jadi ini permasalahan yang saya terima kabarnya itu, dan ketika saya klarifikasi ke bagian penataan jadwal dan ini, sebetulnya tidak ada masalah. Tapi kemudian kok saudara Munib dipanggil ke HRD, dan pihak HRD sendiri tidak bisa membuktikan kesalahan. Kalau respon dari Mas Munib sendiri seperti apa, Pak? Ya kaget. Wong tidak merasa tidak pernah merasa melakukan kesalahan, hanya menanyakan haknya kan. Sebetulnya sepele, dan itu seharusnya sudah diantisipasi pada pimpinan redaksi. Salah satu pimpinan redaksi yang mempunyai tanggung jawab untuk berjalannya produksi tersebut. Dan sudah clear lah, saya kira enggak ada masalah tiba-tiba muncul itu. Nah, selanjutnya saya juga tidak ngeh ya kalau bahwa sampai muncul surat PHK tersebut. Dan itu pun baru semalam ketika saya mau mendatangi acara Hari Buruh itu, saya ditelepon. Loh, ini apa lagi? Ini kan sebetulnya tidak ada masalah. Terus saya juga tidak ditembusi sebagai kepala bagiannya. Gitu. Jadi permasalahan seperti itu saya mempertanyakan ini. Ya, mungkin besok. Nah, ini kan tidak ada kabar tiba-tiba muncul surat PHK itu, Pak. Kalau sebenarnya surat PHK itu turun itu seperti apa sih, Pak? Sesuai kalau mungkin di perusahaan itu standarnya seperti apa? Atau kalau sesuai undang-undang itu seperti apa surat PHK turun itu, Pak? Seharusnya prosedurnya kan yang bersangkutan yang menerima surat PHK kan harusnya diundang. Bukan surat diantar sendiri ke rumah oleh senior manager HRD. Itu suatu kejanggalan menurut saya. Kemudian yang kedua, saya sebagai penanggung jawab di bagian itu juga tidak ditembusi, tidak diberi informasi soal ini. Apalagi Pak Putu juga ketua serikat ya, ya harusnya ya, juga dilibatkan di situ. Ya. Nah, ini korban Mas Munif ini Pak, kalau di perusahaan Suara Merdeka itu sudah berapa lama ya Pak ya? Bekerja? Bekerja di sana ya Pak. Sudah 16 tahun. Wah, 16 tahun sudah lama ya Pak? Iya.
dan diberhentikan tanpa pemberitahuan terdahulu ya. Betul. Nah, soal PHK itu Pak, apakah Mas Munib sebagai korban itu sudah mendapatkan kepastian atas kompensasi dari PHK itu Pak? Saya belum mempelajari surat tersebut, kan ditunjukkan ke saya tapi lewat foto di WA ya. Oh, iya. Jadi saya dengan pengurus serikat akan mempelajari dulu, dan saya melihat ada apa ya, kejanggalan-kejanggalan, cacat-cacat di situ dari surat tersebut, tapi belum saya pelajari sungguh-sungguh untuk ini. Jadi memang belum tahu. Jadi apa saya yang juga saya belum bisa ini. Baru nanti mungkin hari Kamis besok pengurus serikat mau ketemu dengan pihak ARD. Nah ini kan belum tahu nih Pak, dari perusahaan mau memberikan apa, kemudian kompensasi yang diberikan kepada Mas Munib juga belum jelas. Kira-kira dari Pak Putut sendiri sebagai ketua SPM Suara Merdeka itu, nanti kira-kira apa yang akan dilakukan? Apakah melakukan perjuangan, kemudian meminta dipekerjakan kembali Mas Munibnya, atau yang lainnya mungkin, kira-kira apa yang mau dilakukan? Kalau istilahnya dipekerjakan kembali, wong itu kan ya apa? Sudah, anu ya, bukan ya. Bukan kesalahan. Bukan kesalahan. Jadi kalau kesalahan, kemudian melakukan pernyataan dan meminta maaf, itu dipekerjakan kembali. Oh. Sedangkan ini tanpa kesalahan. Sepihak. Jadi informasi sepihak. Nah, ini kami mau mempertanyakan itu ke pihak manajemen dan HRD. Nah, pemirsa, ternyata surat PHK itu datang tanpa pemberitahuan, dan yang aneh lagi diantar ke rumah ya Pak. Iya. Rumah oleh yang bersangkutan, dan ini justru memang tidak sesuai dengan undang-undang ketenagakerjaan. Nah, sebenarnya PHK juga tidak hanya di apa ya, perusahaan Suara Merdeka saja Pak, tapi belakangan ini juga muncul banyak sekali di beberapa media. Nah, kalau menurut Pak Putut nih, secara umum pendapat Pak Putut tentang masalah ketenagakerjaan yang dialami di pekerja media itu bagaimana Pak? Karena hampir semua media itu milik pribadi ya. Jadi itu juga jadi sewaktu itu timbul masalah ketika ada ketidaksepakatan atau ini, dan saya mengira bahwa itu harus ada yang membela para pekerja di media. Ya, betul, Pak. Nah, di situ bisa lembaga serikat atau advokasi hukum yang membela apa pekerja di media. Jadi itu memang harus dikuatkan, harus dimunculkan, dan ada kesadaran dari teman-teman yang bekerja di media bahwa mereka itu memang harusnya berserikat dan harusnya mendapatkan perlindungan secara hukum. Begitu. Nah, tetapi di lapangan ini Pak, soal serikat pekerja media kan belum banyak Pak. Nah, ini kebetulan di Suara Merdeka sudah ada dan sudah terbentuk. Kebetulan Pak Putut sebagai ketuanya. Mungkin bisa cerita nih Pak, kira-kira pembentukan serikat pekerja media di Suara Merdeka dulu seperti apa sih Pak? Dan itu sudah berapa lama berdiri di perusahaan Suara Merdeka? Kalau SPM Suara Merdeka itu berdiri 2017, jadi mengajukan ke Depnaker Kota ya. Udah 2 tahun ya. Ya. Dan itu terbentuk karena memang kondisi harus ada apa serikat tersebut. Dan jauh-jauh hari sudah pernah diwacanakan untuk membentuk, tapi tidak pernah terbentuk. Tapi ketika kondisi di dalam perusahaan tadi, itu harus segera terbentuk, maka terbentuk pada 1 Mei juga satu waktu Mei itu. Juga ya, iya. Iya, iya. 2017. Jadi ini ulang tahun kami yang kedua. Jadi ini penting sekali karena ketika ada permasalahan manajemen, permasalahan yang berkait dengan ini, hak-hak dan apa perlindungan hukum dari teman-teman yang bekerja di media tadi terjamin. Dan itu memang
selama 2 tahun ini banyak sekali yang dari serikat apa lakukan gitu. Nah, kira-kira hambatannya apa Pak ketika sudah teman-teman sudah semua mendukung, tapi ternyata juga itu hambatannya yang dihadapi apa kira-kira Pak? Sebetulnya kalau soal hambatan nggak ada. Hanya ini tadi, komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah. Dari manajemen ke serikat gitu. Ya. Yang inilah yang harmonis lah. Terus jangan meninggalkan kami. Jadi ketika wah gampang nanti ini. Tapi ketika timbul masalah, kami yang harus memberesi. Ini yang terjadi. Selalu kami yang harus memberesi permasalahan tadi ke teman-teman pekerja gitu. Ini yang sering timbul. Nah, ini kembali ke persoalan tadi Pak, soal PHK sepihak yang dialami oleh Mas Munif ya. Kira-kira setelah hari ini sudah aksi bareng-bareng ke Gedung Suara Merdeka menyampaikan aspirasi, kemudian juga beberapa aksi lainnya, kira-kira yang mau dilanjutkan apa Pak, upayanya kira-kira Pak? Besok hari Kamis, ini kan libur ya. Iya, kami pengurus serikat menemui bagian orang-orang manajemen dan HRD yang telah menerbitkan surat tersebut. Kami ingin minta klarifikasi. Dan kami ingin ini cukup diselesaikan bipartit saja. Kalau ini. Jadi kita tarik benang sejak awal, permasalahan itu di mana dan penyebab masalah itu siapa. Nah, ini kami akan memperjuangkan itu. Penyebab masalah itu siapa? Apa, itu penting siapa, sekali. Ya. Kenapa Pak Putu tiba-tiba bilang siapa, Pak? Apa mungkin ada? Ini sering terjadi miss ya. Miss Discommunication. Nah, ini menjadi masalah. Sering saya menyampaikan ke teman-teman maupun ke pemimpin. Kita itu bekerja membuat media, menciptakan media. Seharusnya kan komunikatif. Tapi kita tidak pernah berkomunikasi dengan baik. Sering meninggalkan prosedur ini. Jadi bagaimana kita bisa menjadi harmonis, kita bisa menjadi saling memahami ketika kita harus menandatangani fakta integritas kebersamaan itu. Nah, ini saling tidak memahami itu tidak pernah selesai konflik ini gitu menurut saya. Jadi terjadi miscommunication atau discommunication sebetulnya. Nah, ini kan upaya yang akan dilakukan adalah bipartit ya. Ya. Lalu misalkan di bipartit itu deadlock atau tidak atau buntu gimana Pak kira-kira Pak? Kami juga punya teman yang sebagai penasihat hukum yang selalu membantu dan sangat memahami soal undang-undang ketenaga kerjaan dan juga dari Serikat Pekerja Lintas Media itu juga backup dari teman-teman ACI juga. Ini saya yakin bahwa semuanya itu bisa diurai, bisa diselesaikan. Kalau kita mau benar-benar menyelesaikan. Jadi ada kemungkinan kita upayakan ke Pak nanti ya dari SPLM, kemudian SPM Suara Merdeka ke tripartit ya. Tripartit, tapi kami didampingi oleh penasihat hukum kami. Itu kalau memang bipartit tidak menemukan jawaban. Iya. Ini Pak Putu dan kawan-kawan ini apakah yakin dengan perjuangan ini Pak kira-kira? Kita harus husnudzon ya. Dan harus yakin ya. Bahwa sesuatu yang kita lakukan demi kebenaran itu apapun walaupun sulit tapi akan berbuah. Ini yang saya yakin. Ya, memang penekannya tadi ya Pak sebagai sebagaimana disampaikan ya Pak Putu bahwa berserikat itu menjadi penting ya Pak. Iya. Terutama ketika ada persoalan-persoalan ketenaga kerjaan seperti itu. Nah, pembaca dan pemirsa Serat ID, kita tadi sudah berbicara banyak, ngobrol banyak bersama Pak Putut, Ketua SPM Suara Merdeka. Pak Putut sudah cerita banyak tentang bagaimana kita
Serikat Pekerja Media di Suara Merdeka dan bagaimana upaya mereka mengadvokasi teman-teman media. Nah, mungkin ini hari May Day memang harusnya hari raya bagi kaum buruh, tapi justru hari ini, Pak, kita dapat kabar duka ya, teman di Suara Merdeka justru dapat surat PHK yang itu tidak sesuai undang-undang, yang justru sepihak dan suratnya diantar ke rumah ya, Pak ya. Nah, mungkin ada kata-kata atau apa yang bisa disampaikan ke teman-teman media, Pak? Ya. Biar kita makin kompak nih, Pak. Ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Buruh dan sejahteralah buruh Indonesia. Kesejahteraan itu muncul karena perjuangan kita. Tidak ada yang memperjuangkan kecuali diri kita sendiri. Jangan pernah menyandarkan nasib kita pada orang lain. Jadi kita harus memperjuangkan sendiri supaya kita bisa meningkatkan kualitas hidup kita dan menciptakan kesejahteraan untuk kita semuanya. Ya, terima kasih Pak Udut. Selamat siang. Selamat siang. Sampai jumpa kembali teman-teman Surat ID. Di lain kesempatan kita akan mengobrolkan banyak hal tentang media dan hal-hal yang menarik. Terima kasih. Sampai jumpa.